Sambutan Aidiladha hari ini cukup bermakna bagi umat Islam di negara ini yang masih dapat meraikannya bersama keluarga di kampung halaman serta menjalani ibadah korban walaupun perlu dilakukan dengan SOP ketat. Seperti biasa, sambutan dimulakan dengan solat sunat Aidiladha dan ia merupakan kesempatan yang baik untuk barisan kepimpinan negara bertemu rakyat jelata. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama jemaah di Masjid Tengku Ampuan Afzan Kuantan. Turut berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta anaknda baginda yang juga pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Baginda kemudiannya menyaksikan ibadah korban 9 ekor lembu yang diadakan di Perkarangan Masjid.